podcast The Halimawan Show. Yeay! Hari ini kita udah kedatangan tamu cantik nih yang sudah didam-idamkan dan banyak di request dari kemarin setelah podcastnya kemarin. Dan akhirnya, bang, podcastnya bagus, lanjut dong, undang siapa lagi. Dan kebetulan ini wanita berambut putih ini ternyata putih bukan sih Mira warnanya? Iya, putih ya kamu ya. Nah, iya. Wanita berambut putih ini banyak di request di komen. Oh iya. Ya, jadi di sini di acara Halimawan Show ini stage-nya bisa ganti-ganti Mira. Oh iya kan? Ya. Kamu sukanya apa katanya? Apanya nih? Ini kan stage-nya lagi kayak gini nih, di belakang ada sponsor-sponsor di TV. Ini ada sponsor ada dia. Di TV ada sponsor ya. Nanti kita taruh lagu Vin unik sekali sama lagunya Faith ya. Ya, nah Mira suka suasana studionya kayak gimana Mira? Yang kawaii pokoknya. Yang kawaii, oke. Mas Aji, Martin, dan Celing silahkan dibikin studionya yang kawaii. Kamu suka boneka apa? Boneka beruang. Oke, beruang. Warna apa? Warna pink. Oke, warna pink. Bikin gambar. Nah, dah. Tuh, udah aku taruh. Nanti kamu ketika ngelihat stage-nya, ini nanti ada beruang warna pink. Aduh. Oke. Itu. Nanti kamu lihat ya. Jadi THS ini, Halimawan Show ini, stage akan berubah sesuai dari kemauan tamu. Karena kita sangat-sangat menghargai tamu di sini. Gitu, Mira. Si kiri ini ada asistennya. Kalau di empat mata tuh ada Pepinya. Kamu gimana nonton empat mata nggak? Mira. Ya, ceritanya aku tukulnya ini Pepinya nih, Mas Aji. Yang piano bukan sih? Yang mana? Yang suka main piano bukan sih? Main piano. Emang Pepi bisa main piano? Bisa. Ada kan? Bayaran aja. Pemain ketipu. Ketipu, oh ya itu. Nah, oke Mira, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu. Perkenalan diri dulu deh. Wanita berambut putih ini siapa sih? Minum-minum dulu Mira, minum dulu silahkan. Oke. Silahkan Mira. Hai Minasan, namaku Mira Fidayanti dari Pierponix. Aku adalah seorang reporter sebetulnya. Reporter? Tapi lagi gabut aja, lagi pengen. Sudah capek untuk jadi reporter. Ah, nggak capek juga sih. Lagi dimarahin. Sama siapa? Sama Papa Dori dimarahinnya? Enggak, sama Mira lagi. Oh, Mira itu salah satu. Bukan salah satu. Mira itu maskot dari media informasi sebetulnya. Jadi karena Mira capek lelah jadi reporter, akhirnya Mira jadi YouTuber. Dan Netflix gitu. Ya. Jadi ceritanya awal mula Mira yang tadinya reporter di media informasi, awal tuh pasif berarti kan? Iya kan? Terus tiba-tiba hidup gitu kan? Betul. Tiba-tiba Mira hidup kan? Nah, terus kenapa nih beralih jadi idol? Bukan idol juga sih, penyanyi. Oh, penyanyi? Bukan nyanyi, makanya bukan idol. Hanya seseorang manusia biasa yang ingin menghabiskan waktu dengan bermain. Manusia gepeng. Manusia gepeng, iya mantap. Dan gak sih Kak Upi, Mira tuh sampai ditawarin gini. Apa? Kamu mau gak sih makanan, nanti aku kirimin PNG-nya ya. Oh iya. Nah, terus Mira, sekarang masih jadi reporter? Sekarang Mira lebih aktifnya sih di di YouTuber. Tapi Mira sambil YouTuber juga sering ngepost-post soal dari Medfor gitu, dari media informasinya. Di media informasi tuh media cerita berita tentang apa sih Mira? Tentang pop culture, lebih ke pop culture. Oh, berarti teknologi gitu-gitu. Ke psikologi? Teknologi. Oh, teknologi. Jadi media informasi itu, oh kalau pop culture itu berarti K-pop, itu ngerti dong kamu? Lebih ke ini sih, apa yang Jepang. Oh, Jepang. Ya. Berarti sama, konsepnya sama brand baju aku dong, pop culture. Wah, makanya cocok banget ya gak sih? Aku sama kamu juga cocok kok. Ya! lanjut lagi nih. Kenapa Mira memilih untuk di VTuber sih? Awalnya dari reporter. Di bawah Vietnamix kan juga di bawah di Medfor kan. Jadi ada kesempatan Mira untuk bisa lebih aktif lagi, lebih hidup lagi dengan bantuan Vietnamix. Makanya
VTuber gitu, yang mana sekarang juga lagi naik-naiknya ya kan? Seperti itu. Jadi orang-orang juga bisa kenal. Mira gitu. debutnya kapan sih? Debutnya, kalau nggak salah Mira juga lupa. Mei. Nggak salah Mei. Ya, Mei. Nama Fridayanti itu mama kamu, papa kamu tuh senang sama Krisdayanti apa gimana sih sebenarnya? Tidak, Bang. Fridayanti. Iya kan, Yanti kan. Berarti aku panggilnya Yanti aja ya. Yanto boleh. Oh, Yanto. Kalau dia ngomong tiba-tiba Yanto boleh udah ada ya podcastnya ya. Oh, boleh. Yanto boleh. Terus awal mula nih Mira ketika ingin jadi VTuber, kenapa sih ya aku pengen dong jadi VTuber gitu? Gara-gara apa sih? Ya karena sebetulnya Mira juga ini salah satu tugas juga kan, biar membagi informasi tentang apa namanya, tentang Mira sendiri, tentang media pop. Kan VTuber juga kan lebih terkenal di Jepang ya kan. Ya, jadi jadi Mira juga nggak mau ketinggalan zaman lah bisa jadi gitu. Ini biar bisa lebih orang-orang lebih kenal sama Mira juga sih. Jadi tahu lah, Mira itu masketin media formasi. Oke. Segmen target pasarnya Mira tuh siapa sih sebenarnya? Apa sih konten yang Mira produksi gitu? Apa yang bikin Mira? Aku nonton Mira aja lah, aku mau nonton yang lain. Aku fokusnya sama Mira nih. Apa karena apa gitu loh? Mira tuh targetnya siapa aja gitu? Sebenarnya sih Mira juga nggak tahu apa ya. Karena Mira cuma pengen jadi VTuber atau waifu para penonton, ya penonton perempuan atau laki-laki ya terbuka semuanya. Yang penting mereka sama-sama menyuka Jepang-Jepangan, karena Mira kan juga kan pemberi informasi juga soal Jepang-Jepangan dan anime lain gitu. Mira ngerti anime tapi? Lumayan banyak ya. Apa yang lagi nonton apa sekarang? Sekarang sih akhir-akhir ini karena sibuk juga Mira nggak terlalu nonton anime sih. Tapi barusan Mira nonton salah satu anime yang mirip banget sama siapa? Apa ya judulnya Mira lupa tadi tuh. Lupa. Mukanya mirip kamu apa rambutnya mirip kamu bagaimana? Rambut, mata. Dan dada. Iya gitu. Oke. Berarti awal waktu Mira muncul itu aku nyamperin Mira itu waktu berapa subscriber? Waktu 5 kok enggak salah. 5.000 ya. Penontonnya berapa? Iya. Penontonnya rata-rata tuh paling tinggi biasanya 30-an. Paling dikit? Betul. Paling dikit, paling banyak berapa waktu itu? Paling banyak 30-an. Oh, paling banyak 30. Sekarang? Kok malu-malu gitu sih? Sekarang terakhir 1.000. Kamu sama Mine udah menyentuh 4 digit, itu keren banget. Berarti naiknya berapa puluh ribu Mira subscriber sekarang? Berarti 43 ribu. Ya, 43 ribu. Dalam waktu berapa lama tuh? Dalam waktu berapa minggu ya? Berapa minggu tau gak sih? 2 minggu. Wow. Gila, keren. Ya, keren. Semua berkat Kopi dan Mina yang suka tolong Mira sih. Aduh, itu semua berkat Mira juga sih, yang pengen apa sih namanya, ada keinginan untuk terus berkembang gitu. Kamu juga pasti kan ngembangin konten. Aku mah cuma bantu boosting dikit doang sebenarnya. Iya gitu. Sih, semua kan balik ke masing-masing gitu Mira. Mungkin orang ketika aku kenalin ke kamu, terus mereka tuh jadi loyal gitu sama kamu. Mereka tuh jadi kayak ada keterikatan gitu. Iya sih, betul. Nggak sih sebenarnya. Bersyukur sekali. Iya, jadi itu mah balik lagi ke kamunya sih sebenarnya kalau kita. Oke, terus aku mau nanya nih, Mira ini konsep VTuber dari dunia apa sih?
Maksudnya? Dunia apa? Iya dunia, kamu tuh dari dunia iblis apa dunia reporter? Apa? Oh, dunia reporter kayak gimana ya? Media semua sih ya? Semua. Nah, sebetulnya Mira ini dari dunia furi. Apa? Dunia furi? Bukan. Oh, apa? Dunia apa? Alam kubur. Oh, alam kubur. Tapi tahu nggak sih apa? Ada yang pernah ngomong iya ada ibu-ibu guys, ada ibu-ibu guys. Oh tahu. Jadi kamu ini lamboin, kamu ini lamboin sebenarnya. Putih. Oh ini gigi buat ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh kamu ini konsepnya berarti jurik gitu bagaimana? Oh enggak makanya nggak bercanda. Oh, berarti masih bukan kaori kan? Masih cantik kayak gini jurik. Tapi kayak gini juri gitu. Berarti masih ini ya maksudnya masih manusia bukan kaori kan? Ya manusia. Ya. Terus perasaannya Mira nih setelah tahun Mira kan punya banyak fans yang selalu mendukung Mira nih sejak dia jadi VTuber. Senang apa gimana gitu? Apa ada yang nyebelin gitu gimana? Seneng banget sih sebetulnya. Tapi kalau yang sebelin memang ada. Oh, ada yang nyebelin. Mira paling sebel kalau di gimana sih sama viewer? Kalau di gimana ya? Kalau lagi kayak, ada viewer gimana sih gitu? Kayak siapa aku ke? Apa gimana pak? Siapa aku kan? Oh, gitu. Siapa? Kayak bocil mati. Berarti bocil Brando. Bocil Brando. Emangnya aku guru absen gitu ya katanya Mira? Iya guys, sebetulnya kan Mira pengennya tahu reaksi mereka terhadap Mira gitu. Karena apapun yang mereka chat pasti Mira baca ya kan? Iya pasti. Gitu. Makanya tuh Sobi, tau gak Sobi? Lihat boleh gak? Iya boleh sayang, silahkan. Makasih. Gak mau pelintir. Aku terlambat. Apa gimana gimana? Kan Mira pernah, kan Mira suka jawabin chat mereka semua juga kan ya. Beberapa, kan kadang Mira tuh bukan agensi juga, jadi berusaha kan ya. Oh jadi Virtunix ini bukan agensi ya? Karena agensi, tapi khusus buat Mira, Mira adalah karakter asli dari Virtunix. Oh, karakter asli dari Virtunix, iya. Terus makanya aturannya beda sama dari yang lain. Oh, aturannya beda kamu mah? Iya. Berarti mau anak emas gitu, bagaimana? Ini nggak berani bilang. Ntar warga itu, ya, waduh, jangan ya, anak aku trio kue-kue, ntar pada marah semua tuh, ntar tuh. Iya, kan gitu tuh, kan. Oke, terus. Ya terus jadi Mira kan sering kalau di agensi pasti ada tuh tidak boleh DM apa namanya VTuber atau gimana. Tapi kalau Mira bilang it's okay, nggak apa-apa gitu, tapi asal nggak rusak lah ya. Emang rusak apa aja sih? Nggak seketat itu kan tapi tempat Mira Maya ya? Ya nggak seketat itu makanya, tapi ada yang sampai minta video ke kalian. Jangan sampai kayak gitu ya. Oh. Nggak boleh. Bobong juga lo. Siapa yang minta video call sama Mira emang ya? Iya Papa Upi aja belum pernah ya. Ya aku aja belum pernah. Ya. Gila. Aku aja belum pernah seumur hidup. Ya. Ada tapi yang suka kayak gitu ya? Ada. Oh, ada. Tapi nggak banyak sih. Oh nggak banyak. Iya. Pasti inisial depannya R, belakangnya Y, tengahnya O, ada B-nya ya. Bro. Paman-paman. Si paman itu ya, yang paman ya? Iya, si ini, si Pakde, disebutnya sama anak-anak Pakde. Si Pakde dia, ya. Oh, Pakde. Tapi kamu main sama dia juga, sama Pakde. Ya. Oh, sih. Apalagi Mira? Punya umur 22. Ya, padahal 39. Apa, Mira mau cerita apa lagi? Udah sih, kalau yang lainnya oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari, bukan dari Mas Aji, dari tim. Berat gue gini. Oke, menurut Mira nih, bagaimana tanggapan Mira soal Clipper? Soal Clipper? Bagus. Bagus ya? Iya benar sih, bagus. Karena apa yang mereka lakukan itu semua demi kebaikan sebetulnya. Benar. Tanpa mereka kita nggak akan naik. Betul. Kalau ngomongin masalah marketing ya, tanpa adanya Clipper, walaupun mereka ngambil chance sebenarnya, menurut aku itu nggak apa-apa. Karena itu juga jadi simbiosis mutualisme juga buat kitanya juga. Karena pasti nyari siapa. Ya. Oke. Nah,
Mira, ini kalau aku boleh tanya, desainnya ini itu apa sih yang di kepala? Logo media formasi itu jadi jepit atau gimana? Iya, jadi jepit rambut. Oh, terus dasinya juga? Dasinya juga, ya kurang lebih ini outfit ya dari media formasi. Oh, gitu. Jadi ini sama outfit reporternya Mira? Hai, gitu. Biasanya baju reporter itu kan ada kan yang tulisannya Mira, Frida, Yanti, itu ada Mira? Enggak ada kalau itu. Ada. Mira nggak punya. Ada pengenal itu ya. Pamela, emang Mira kalau misalnya aja kali ya 2.0-nya. Oh, ada ya nanti ya. Berarti belum ada outfit baru ini? Belum. Ini masih baru banget. Oh, ini masih baru banget, masih belum ada outfit baru. Iya, makanya Mira harap tunggu Mira terus ini buat outfit baru. Langsung cek ya, buat Mira ya untuk outfit baru. Mira bisa sama Frida gitu. Oh, Frida. Frida siapa Mira? Frida Yanto. Oh, belum. Bukan Yanto kan? Bukan Yanto. Oke, ya, bukan Yanto. Nanti ngecein gue tentunya. Soalnya aku ngeliat kalau di profil picture Mira nih ada di monitor ya, PP-nya Mira nih di yang di TV nih, itu tuh kayak ada setengah-setengah hitam putih tuh. Itu tuh Mira dan Frida gitu. Iya. Mira tuh yang ini, ya aku lagi ngobrol sama Mira. Frida tuh yang rambutnya apa? Gimana? Hitam. Mira putih, Frida hitam. Oh, yin yang berarti konsepnya ya. Keseimbangan. Iya, gitu. Mira hobinya ambil berita-berita positif, Frida hobinya apa? Gosip jajan. Sebenarnya Frida masih belum bisa dikeluarkan dulu sekarang. Oh, Frida masih rahasia. Masih rahasia. Jadi tungguin aja nanti ya. Berubahnya pas bersin apa gimana? Gitu. Kesiram air panas. Gak bener ya, seram air panas ya. Enggak, gue mau. Nanti yang ada malah melepuh. Oke. Berikutnya nih, Mira ini karakternya tuh terinspirasi dari anime gak sih? Atau apa itu? Apa? Pengennya emang rambut putih, kamu suka rambut putih atau gimana sih? Apa dari konsep yin yang itu ada dari anime mana gitu? Enggak sih. Enggak? Ini juga dari pembuat ini sih, remake for-nya sendiri. Mira jadi kurang ngerti? Tapi yang aku lihat ya bang, itu banyak komen, banyak komen, kameranya mirip Sagiri ya bang. Emang mirip Sagiri ya? Iya, Sagiri pas cantik kah? Yang ngegambar-gambar gitu kan. Mirip banget. Banyak banget yang bilang di komen. Mirip Sagiri kah? Mirip Sagiri gitu. Oh iya. Tapi mirip apa? Karakternya beda. Ada yang bilang Sagiri, ada yang bilang Isla dari Plastic Memories. Oh iya. Ada yang bilang Emilia. Iya banyak banget. Banyak banget. Iya. Terus nama VTuber, oh ini udah nih, nama VTuber Mira ada filosofinya kan. Mira itu yang kawaii, yang loli. Frida itu yang dewasa. Yanto itu yang tukang malak. Bener bukan? Bukan. Jadi ada Mira, ada Frida, Yanti gitu ya. Nah terus nih, ini udah jawab nih. Tanggapannya Mira dengan fans-fans yang belum fanatik ya. Tadi yang minta video call, tadi sempat minta voice call itu gitu gak sih? Iya, itu tuh Mira paling gak suka sebetulnya. Karena apapun yang kalian lakukan, sebetulnya Mira suka gitu. Masih kece, Mira kan welcome juga. Kalau misalkan Mira gak balas juga jangan sampai marah gitu. Kan mungkin bukan hari itu Mira balas, tapi mungkin di hari kedepannya gitu kan? Ya, benar. Terus Mira, dengan banyaknya fansnya Mira nih kan kaget tuh, Mira dari 30 tiba-tiba ratusan gitu kan yang nonton sampai 1000-an tadi kan. Mira pusing gak sih jadi baca cerita tuh kayak cepet banget sekarang ya? Iya, makanya kami Mira sih sebenarnya Mira minta sama moderator untuk bisa lebih lebih ketat lagi untuk mengurusi hal itu supaya. Makanya ada yang bilang, ih moderatornya galak banget gitu. Ada yang bilang kayak gitu kan. Tapi itu salah satu usaha kita untuk bisa meminimalisir hal tersebut gitu. Gitu sih kalau sama live chat. Iya. Moderatornya galak banget. Padahal nanya, Pak Dodinya di mana ya? Tanggung di itu 5 menit. Galak banget. Lo kena banner? Iya, Leo. Oh, nih, Denny kena banner sih katanya nih. Waduh. Ada yang nanya papa sih. Iya, gue udah nanya papa. Pokoknya papanya, calon papanya Dobby. Calon papa Dobby.
Cucus, Mira hobinya apa sih kalau di konten itu ngapain? Kalau konten, Mira paling suka main game horror. Wah, kamu beda ya dari yang lain ya. Kemarin tuh trio kali aku ajakin main game apa sih di Devour pada nggak mau semua. Makanya salah ngajak sebetulnya. Udah kode dia. Jadi minggu depan ajak Mira. Emang aku mah udah ada rencana ngajak kamu sih. Tungguin aja. Tapi game tembak-tembakan dulu. Tapi emang bener, Mira gak bohong. Tapi Mira paling suka game horror gitu. Emang dari Mira dan itu kan Mira itu ngecepin diri sendiri. Saya mau main game, kebanyakan game horror. Oh, kenapa suka game horror, Mira? Gara-gara kamu kayak setan? Enggak. Gara-gara setan? Iya. Gara-gara apa kamu? Kenapa kamu seneng game horror itu? Aku suka takut dari game horror. Mira itu orangnya penasaran banget, Kak. Sumpah. Penasaran? Enggak. Berarti jadi, kamu gimana? Lanjut. Ya penasaran sama ceritanya. Mm-hmm. Penasaran sama jump scare-nya gitu. Aku ada pertanyaan psikologi nih buat kamu, Mir. Kalau kamu ketemu setan di game, kamu samperin apa kamu kabur? Kalau dia datang ke kita apa gimana nih? Ya. Kalau dikejar kabur. Ya, kan kamu dikejar. Kalau dikagetin, samperin. Kan kamu dikejar nih, misal main ini deh, Outlast deh. Oh, oke, okay, ya, kan? Oke. Kamu kan dikejar nih sama setannya. Biasanya kalau kamu dikejar, kamu kabur dulu apa kamu samperin dulu? Ya, kabur lah. Kalau aku nyamperin dulu. Kenapa? Biar gak kaget kalau misalnya di jump scare kayak gitu lagi. Biar kalau di desa, udah tadi gitu. Cuma gitu. Oh gitu, bisa. Cara pro player. Apa? Biar terbiasa, benar. Oke, terus dari tadi ngomongin game nih, Mira kata suka nyanyi juga ya? Sebetulnya ya, Mira enggak percaya diri soal suara Mira gitu. Tapi kemarin katanya nyanyi mulu, nyanyi apa sih yang aku datang tuh? Miki. Apa tuh? Miki. Sama Yado. Wah, emang sama Yado nyanyi kemarin? Nah, yang Ki kemarin. Orang Ki. Iya. Yang Ki itu yang lagu Fiber buat dia. Iya. Ya, senang tapi kamu kalau nyanyi? Ini senang nyanyi, tapi nggak pede kan. Tadinya mau banyakin konten gambar. Tapi... Kok kamu jago gambar ya? Enggak juga, tapi senang aja gitu. Senang kayak ngedesain-desain. Oh, gitu. Nanti bisa dong kerja di aku nanti. Kan kapan lagi? Yang ngegambar karakter Pudi. Karakter Pudi. Karakter Gepeng ngegambar karakter Gepeng. Buat karakter baru. Kamu tahu ini enggak, Mira? Nih, tahu ini enggak? Nih. Tahu Kariki. Ah, iya, benar. Kariki. Ya, benar. Enggak tahu. Enggak sih, ini mah jualan aja biar laku. Terus lanjut lagi nih. Mira kan sekarang nggak masuk agensi nggak sih sekarang nggak? Fitulinnya bukan agensi. Tapi kalau misalnya ditarik ke agensi boleh nggak? Berarti double dong fitulin sama nih? Apa nggak boleh? Oh enggak dong. Bingung ya. Gimana jadi? Fitulin sih komunitas ya? Iya, Mira itu komunitas. Ini ya Mira nggak bisa untuk ke agensi lain. Karena Mira adalah asli dari Virtunes. Oh, asli dari Virtunes. Ya, setia dengan Papa Dori. Enggak, Papa nggak setia sama Mira. Loh, kok nggak setia sama Mira? Gimana ceritanya nggak setia sama Mira? Gimana ini? Jangan ada seruan anak dan bapak lagi. Gimana? Karena Mira kalau misalkan, kan Papa sayang aku, enggak katanya gitu. Oh gitu, kata gitu. Itu ya, yang kemarin meme kamu jatuh ditinggalin itu apa sih maksudnya? Coba liatin di TV dan ada di community, channel komunitas Mira itu maksudnya apa, Mir? Iya, aku lupa liat. Iya kah? Aku kan selama merhatiin kamu 21 banding 24 jam. Itu maksudnya Mira wacanain. Enggak sih, itu kan kayak Mira ceritanya jatuh gitu kan. Terus katanya itu udah 5 menit gak usah dia ngomong. Kamu cookies apa VTuber? Mungkin saking manisnya disangka gue. Iya deh. Iya Mira cita-citanya mau jadi apa sih?
cita-citanya? Ya. Mau jadi idol. Mau jadi idol. Tapi gak pede nyanyi apa gimana? Pede nyanyi, tapi kalau ada yang ngajak boleh. Tapi aku gak bisa nyanyi, Mira. Apa nyanyi? Itu aja mawang. Mawang? Oh, nyanyi. Terakhir aku nyanyi, viewer aku congean semua, udah langsung mati semua. Dying cringe semua, semuanya tuh. Oke, lanjut ya, kita ngobrol-ngobrol ini dari pertanyaan formalnya udah habis. Sekarang aku mau nanya-nanya personal aja kali ya. Mira ini anak keberapa sih sebenarnya? Siapa kamu gak termasuk dari keluarga trio kuek-kuek yang kemarin? Siapa aja sih Britonix? Wah, Britonix banyak. Siapa? Mira paling dekat sama siapa? Semuanya dekat ya? Cewek-ceweknya siapa aja cewek-ceweknya? Ceweknya ada Mira, ada ada Cika, ada Rupi. Terus ada Lesya. Siapa? Lesya. Karena sekarang dia lagi di apa tertinggal terus gitu. Dia lagi atur terus cowoknya? Cowoknya ada Kukui. Kukui nggak disebut. Mira, ceweknya siapa lagi? Katanya Kukui nggak disebut, parah banget kita Mas Aji. Udah. Kuki dia lo. Kuki mah kemana sama gua? Udah kuek-kuek. Iya. Jika dosen Kuki mah selalu bareng setiap hari Senin. Cowoknya siapa lagi, Mira? Pokoknya ada Kak Ijen. Si Ijen. Main Jojo. Ijen. Oh iya, Ijen. Iya, terus. Ada Arsa. Banyak ya. Ada Kumi. Ya, kayaknya. Ada yang Mira senang gak cowoknya? Keras gitu, kerasnya Mira gitu. Mira, yang Mira hormatin aku. Kenapa? Karena aku ini jago banget gambarnya. Ini jago banget gambarnya. Keren ya. Aku bisa gambar pemandangan Mira gunung dua sama sawah sama matahari satu. Udah jago belum gitu ya? Gambar legend ya? Ya itu gambar legend tuh. Orang gambar pemandangan dan segala macem. Ini gambar pemandangan pantai. Pantai lagi gunung. Oke. Terus Mira ke depannya mau ada apa lagi nih? Ke depannya pengennya ini sih ada dua proyek yang mau jalanin. Besar. Mungkin enggak besar juga, tapi maksudnya pun yang mana konten Mira yang mau Mira. Itu Mira kasih tahu lagi ya. Ya. Sok silakan. Boleh banget. Eksklusif hanya di THS. Woi. Entar lagi cukur bokap nih gue. Bercanda Om Deddy. Ya. Ayo Mira, silakan. Yang pertama itu apa? Pertama itu kayak bikin cerita atau voice acting? Bikin cerita karena, atau voice acting? Karena Mira itu kayak storytelling juga. Jadi Mira ngeceritain dan nge-actingin cerita gitu. Emang Mira bisa suara apa aja, Mira? Iya, enggak bisa berubah. Kayak softcaring yang monolog kan orang ngomong cerita. Oh, kayak bacain cerita dong. Kayak baca cerita dongeng. Ya, kayak cerita dongeng, tapi itu buatan Mira sendiri. Oh, gitu. Kayak di Nekopara gitu loh, kayak game cerita gitu. Lu contohnya jangan Nekopara banget. Iya, apa? Banyak Doki-doki apa? Doki-doki literatur klub. Tapi Mira dijadiin karakter visual novel menarik nih kayaknya. Jadi siapa? Mira lah, Mira sang idol ceritanya. Kamu tahu film Kelanat enggak? Terus proyek satu lagi apa, Mira? Satu lagi itu Mira lupa. Coba ingat-ingat lagi. Ini apa ya? Mira ingat. Apa tuh? Text tip. Ah, apa? Text tip. Apa tuh? Teknologi tips. Oh, teknologi tips. Wah. Kalau aku lihat kayaknya nggak gaptek ya, pinter gitu. Sebenarnya gaptek Mira. Sebenarnya gaptek. Tapi Mira itu tertarik banget sama
sama teknologi. Oh, jadi pengen belajar jadi, ya? Nah, gitu. Jadi kita biar sejar, tapi karena sebetulnya Mira ada itu project sama Kak Ami. Ami mana ya? Ami itu, tapi dia dulu di Vietnam. Dia educate dari Vietnamix. Oh, dia graduate dari Vietnamix? Ya, dulu di Vietnamix dia, tapi sekarang udah graduate. Gitu. Jadi, Mira harus kumpul dulu soal yang ini, yang tech tips ini. Ya, gitu. Coba kasih tips-tips teknologi ke aku dong, satu apa gitu, siapa tahu aku ada yang gak tahu. Enggak, Mia enggak terlalu tahu. Oh, enggak terlalu tahu. Bukan kayak, apa namanya? Bukannya. Kayak David Gadgetin itu kan sih tech tipsnya? Beda. Ini lebih ke kayak yang biasa mungkin anak muda lebih ngerti suka apa gitu. Sisi terang, tau gak bang? Sisi terang. Sisi terang. Sisi terang mah bukannya tentang ini, biologi gitu. Iya, biologis, astronot. Iya, itu sosial. Versi teknologi ada. Tapi ini versi teknologi ya. Nah, lebih khusus ke teknologi. Kayak misalkan, kayak cara menghapus apa gitu. Kalau kamu bilang cara menghapus data di recycle bin, kayaknya orang India juga banyak yang bikin tutorial deh. Biasanya soalnya yang ngasih teknologi tips gitu kalau aku kebingungan nih biasanya orang India dari dulu udah paling benar. Bener gak? Biasanya orang India tuh paling jago tuh. Hello friend, this is my open windows and this is it then click this. Biasanya orang India kayak gitu, keren tau caranya bener loh. Aku berkali-kali nih lah diselamatin orang India gara-gara PC aku blue screen. Iya, itu yang penting orang India. Aku lihat di YouTube, why my PC is blue screen error code. Orang orang India pasti yang berarti. Mira kayak gitu nanti, tapi versi kawainya. Ini harga capek. Jangan kenapa gitu ya? Iya, kayak gitu Mira. Itu soalnya kepake loh kayak gitu loh. Hmm. Berarti servis laptop di Mira juga bisa ya? Bisa. Iya, buat itu. Terus Mira kepikiran mau ada bisnis di real life nggak sih apa gimana gitu? Itu kan merch aja sih, nanti banyakin merch buat Mira. Oh merch, kalau merch aku udah sempat ngobrol sama papa, jadi tapi kalau lewat papa nggak apa-apa kan ini kalau virtual ya? Harus pakai aku. Lewat papa kan? Aku udah ngobrol sama papa kemarin. Kalau kamu Virtunix atau Mira sendiri pengen bikin merch, aku siap backup. Jadi ketika anak-anak kamu nih, viewer-viewer kamu, viewer-viewer aku juga pada pengen beli nih. Nah ini gue spill project dikit aja. Mereka tuh pertama emang seneng sama kalian juga. Kedua, emang udah percaya sama brand aku gitu. Betul. Jadi virtual ini kalau misalnya collab sama MTH, itu udah aman kualitasnya gitu. Iya. Itu sih sebetulnya kalau Mira ya. Mira paling seneng kalau bikin merch gitu. Apakah kaos gitu, apa kaos namanya, apa bikini, apa suka aja gitu, apa gimana? Apa baju cewek? Kalian harus nanya Mira. Apa? Mir, kapan punya kaosnya? Kaosnya? Iya, ada yang sebetulnya gitu. Terus Mira bilang, ada ya gitu. Tunggu aja ya, Papa Dori mau ACC bersatu nih sama aku nih. Kalau udah bersatu mah gak atur, tenang gitu mah. Tuh, Mira emang kalau punya merch, kebayangnya kayak gimana sih desainnya? Desainnya? Wajib apa? Wajib kawaii dan berteknologi. Wajib kawaii berteknologi, berarti Mira setengah cyborg gitu mukanya, bagaimana kayak Terminator? Gimana? Iya, gak hanya tak Miranya aja sih. Kalau Miranya sama, tapi kalau tampilan kayak, ya tampilan kayak berteknologi tuh masa depan, future kali ya gitu ya. Mirip bilang gitu ya. Atau ini nggak service laptop Mira. Buset. Nah, aku kalau konsepnya bisa dibicarain ya. Dan aku yakin ini viewer juga sekarang juga pasti pada senang semua gitu. Bisa konsepin. Tenang, bisa konsepin. Terus Mira senang banget teknologi ya. Biasa kan orang-orang kalau sama teknologi pakai kacamata gitu. Enggak. Nah, cuman ya waktu kemarin itu ya gratisan. Yang mana? Kan kopi pernah datang gak sih? Kan waktu Mira pakai kacamata merah. Iya, dia pakai kacamata merah ya itu ya.
Biasanya kan teknologi tuh identiknya sama geek-geek yang seneng ngulik gitu kan. Misalnya mereka tuh pada pakai kacamata gitu biar kelihatan intelek. Padahal memang gua enggak bisa lihat. Mira tidak mau bohong bahwa sebetulnya Mira itu apa, Pak? Karena Mira tidak mau bohong karena sebetulnya kok kayak disensor gitu sih? Karena sebetulnya Mira itu Aho. Bodoh. Aku kayak yang pinter. Kamu itu bohong, kamu kalau gitu sama aku. Kayak nih, Mira sendiri hobinya apa sih, Mir? Hobi aku menulis. Hah? Menulis. Nulis? Ya. Buset, berarti kamu nilai bahasa Indonesia bagus dong? Enggak gitu. Enggak gitu. Kadang Mira aku suka cerita-cerita kan yang Mira bikin. Makanya Mira pengen buat storytelling. Berarti ya, kamu itu bisa bikin buku dong suatu saat nanti? Itu Mira juga masih belum belum apa? Masih belum tahu. Ya, masih belum tahu. Masih belum tahu. Tapi kalau misalnya ada buku cerita karya seorang karakter YouTuber, ini unik sih. Keren ya. Keren sih. Bisa. Mau kamu jual di e-book atau mau kamu jual di buku Gramedia gitu juga bisa. Kalau mau paling apa mah kamu jual di e-book dulu. Tapi aku nggak tahu tuh kalau misalnya dijual di apa elektronik buku kayak gitu pasarnya di mana gitu. Tapi kayaknya bakal ada aja yang beli nih. Soalnya aku tuh tipe orang yang nggak suka nonton film. Aku lebih suka baca buku, baca novel, baca komik gitu. Misalkan, Mira, bisa gambar kamu gambar? Enggak. Tapi nggak bisa gambar. Mira nggak bisa gambar. Tapi Mira tertarik untuk bisa gambar. Tertarik untuk belajar. Makanya, Makanya Mira bilang Mira orangnya penasa. Jadi apa punya Mira lakuin? Apa yang Mira tertarik yang Mira lakuin? Okay. Mira, beres pertanyaan dari aku segitu aja. Thank you buat Mira Martin Tunix yang udah mau diundang ke acara podcast The Halimawan Show. Nah, udah ini kita bakal main game sama Mira. Kita bakal main Escapist 2. Di situ Mira bakal jadi tahanan. Gimana caranya Mira bisa kabur dari penjara bareng aku sama Ade Robi? Waduh, ikuzo. Okay, Mira, ada yang mau disampaikan? Sosial. Iya, silakan Mira, ada yang mau disampaikan ke penonton? Monggo. Halo Mina, jangan lupa untuk follow Twitter dan Facebook Cok dari Mira. Jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe ya Kak Upi. Dan juga Mira. Dan juga like buat kita di sana-nya. Apa sih ya? Oh lupa sih. Jangan lupa juga untuk baca doa terus tidur. Mira kebiasanya gitu. Oh, Mira streaming malam biasanya. Ya, biasanya gitu, kalau siang udah gini aja deh, aku yang ngomong ngewakilin Mira sama Martin Onyx, boleh? Boleh. Jangan lupa subscribe Mira, tahun ini 100 ribu subscriber harus megang silver play button. Amin. Ya kan, sekarang 48 ribu nih, bisa lah sebulan kita jadi 100 ribu ya. Karena Mira baik banget. Jangan lupa main ke streamingnya Mira juga teman-teman. Ya, sama teman-teman Virtunix yang lainnya. Ya Mira ya, ntar bantuin teman-teman juga ya. Kamu jangan lupa daratan kalau misalnya udah naik ya. Iya, iya tuh. Ya, kan Mira juga macam lain namanya. Iya, harus bantu yang lain juga ya. Support-support yang lain juga. Yaudah, thank you semuanya udah nonton The Halimawan Show ini. Sampai jumpa di sesi rekaman berikutnya. Mira, siapa yang mau kita undang berikutnya? Komen aja di bawah. Dadah, sampai jumpa. Mira, ketaknya bisa diangkat gak? Ya?